and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Door dengan jet bus 3 SHD. Waduh, sayang banget ini lampunya. Ini lagi proses pengeluaran motor. Ini Sojiro Tunggal Jaya. STC. Tempatnya ada di loket Ganda Prima di KM 11. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya. Selamat sampai ke Kota Palembang, Mas. Kemarin sampai sini alhamdulillah orang tua itu jam 7 malam. Pas maghrib. Iya. Terus pas dari Lampung kemarin jam berapa, Mas? Dari Lampung kemarin jam 2:30, soalnya kemarin dari daerah Sekampung ya. Oh, Sekampung juga ya? Iya, 2:30. Jalannya pelan-pelan aja, nyantai. Nyantai, iya. Iya. Nanti bakal runder, Mas, ya? Bakal ke Palembang ya? Insya Allah, kalau ada resminya. Pokoknya nanti segera Tunggal Jaya masuk di Palembang. Kalau ada resminya untuk warga Sumatera ya. Lampung Palembang, mudah-mudahan nanti bisa diterima di Sumatera ini. Amin. Selain dari rudor, nanti apa, Mas, yang bakal ke Palembang, Mas? Selain rudor, nanti kita mau ada lagi Mowgli. Mowgli? Mowgli, ya. Mowgli. Mantap. Jadi, pakai Scania. Scania aja? Iya. Oke. Berarti dua, Mas, ya? Insya Allah dua dulu. Alon-alon. Alon-alon. Alon-alon baik. Alon-alon baik. Ini untuk lain Palembang, ini Palembang Ponorogo, Mas, ya? Iya, kalau Palembang Ponorogo. Sementara Palembang Ponorogo dulu, nanti nambah lagi, Mas. Nonton di KB, insya Allah. Berarti Mowgli sama juga, Mas, ya? Mowgli ya, sama. Rencana, Mas, ini berapa hari nih di Palembang, inap? Nah, ini yang namanya sebuah tugas saya itu yang katanya penuh dengan kejutan ya. Sampai saya sendiri pun gak tahu nanti sini berapa hari. Kejutannya tuh entah nanti pulang, entah nanti nambah lagi di sini, gak tahu. Iya, makanya penuh dengan kejutan ya, katanya bilang kayak gitu kan, ada yang bilang kayak gitu.
makanya kejutannya gitu. Sampai kena saya ini kejutan. Ini Mas Riki. Mas Riki. Mas Riki. Selamat belum mandi. Ini juga bikin kejutan ya? Ini muka-muka mas, ini muka-muka mantap mas. Iya, ini juga suka bikin kejutan karena apa? Baju sampai kembali loh. Kabur ya? Ya. Mas Riki. Iya, kok driver ya. Jadi nanti Mas Dudu sendiri yang bawa ke Palembang ya nanti ya kalian. Insya Allah nanti ya. Oh iya, rencana begitu. Saya sama Mas Moreno. Kalau Mas Murun, Mas Murun dua, oke siap. Kamu aja nanti. Kalau yang mau beli sama Mas Murun bawa. Mau beli tuh Mas Sony sama Andre. Oh, siapa tahu nanti Pak Mas Jir juga ini. Mas Jir sudah driver senior nih. Oh iya, siap. Saya nggak berani dulu Mas Jir udah mandi tadi ya. Terus saya belum mandi ya teman-teman. Iya. Saya belum mandi tadi. Tidak apa-apa. Mas, ini kan Rudor main ke Polkin Mas ya kemarin. Nanti siapa yang bakal gantiin posisi Rudor di line awal seri L? Nah itu kayak saya yang bilang tadi kan, yang katanya sudah penuh dengan kejutan itu. Oh, nah, iya. Oh nanti ada insya Allah ada dan tetap ya? Insya Allah mau pakai mesin CD. Apa X Borlindo mas yang bakal masuk terus? Entah X Borlindo, entah aku lupa belum tahu. Belum tahu. Ya, Kejutan. Juga aja. Iya. Palembang. Alhamdulillah kemarin langsung nyampe sini diservis sama agen ya kan. Langsung dikasih pempek, kopi, wah kemarin di itu ya intinya sudah pernah merasakan pempek kemarin sudah. Yang langsung dijamu sama agen. Agennya kita di KM 11 ya. KM 11. Agen Pak Joni Kumis. Pak Kumis ya. KM 11 dari sini bersama dengan agen Yonda Prima dan juga Laksmi Langgeng. Ya. Sudah kalau makan pempek alhamdulillah sudah kemarin ya. Sudah main belum Mas ke Jembatan Ampera Mas? Icon Kota Palembang. Icon saya. Oh, iya. Sebenarnya sih pengen sama teman-teman ya rombongan FCC protes ke Palembang ini pengen main ke sana. Jembatan Ampera cuman ya semalam sudah pada capek. Nanti insya Allah lain waktu mungkin bisa ke sana. Sebenarnya udah pernah ke sana sih. Iya. Teman-teman juga ada yang ke sana. Empat orang. Naik motor. Iya, itu makanya kan sebenarnya dua kan. Ini Rudor ini membawa dua unit motor ya. Dari Bekasi. Sebenarnya bawa dua unit motor itu untuk operasional di sini. Oh. Jadi motor nanti tinggal di sini. Oke, siap. Iya. Mas, nanti bakal ada pramugari kan nanti di sini rencananya atau enggak? Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak. Kita enggak pakai pramugari soalnya nanti terlalu capek. Ya, sampai kerjaan tadi itu kok sampai mikirin dia kan. Belum bertemu dengan Mbak Iva ini. Oh, Mbak Iva. Oh, belum. Oh, sama Mbak Iva juga ya. Iya, yang sering nonton dari YouTube ada gitu. Teman. Mas, ini ada juga yang ingin salam Mas dari Mas Tony dari Karanggede Mas. Mas Tony Karanggede. Mas Tony Karanggede. Oh, Roni Karanggede. FM Channel. Apa? FM Channel. Oh, RN Channel. Oh ya, baik. Salam buat kedua ya. Ya, banyak salam. Dan sampaikan salamnya nih langsung nih ya, mudah-mudahan tetap berkembang terus. Jadikanlah hobimu juga kelihatan rezekimu. Oke. Oke, siap. Tentu ini aktor kata-kata. Bukan aktor itu. Saya pengen denger mas. Bukan aktor itu saja. Bukan aktor lah. Saya pengen denger mas untuk kata-kata buat mania FTG yang ada di Palembang. Apa ya? Kata-katanya enggak ada, saya bingung lah kata-kata ini. Ya jelas tetap berbaik hati pada kita sudah punya. Oh, oke sih ya. Masuk. Masuk. Obrolan santai ini Mas Dudu. Iya, nyantai nih ya pagi-pagi. Mas Dudu baru bangun nih, baru ngopi nih. Nyerang kopi, biasanya nyerang es teh, nyerang kopi. Kopi sekarang biar nyai. Background-nya Rudor ya. Ini bukan aktor, mana bukan aktor. Tapi orang menyebutnya aktor, Mas. Ya, alhamdulillah kalau saya bilang gitu, ya mungkin sebuah sebutan aja biar gampang. Karena Mas Eren panjangan itu Patra biar lupa ya. Nama tersebut kan juga, saya pakai nama itu udah lama kan. Banyak yang bilang kayak kembali saya pas live streaming itu katanya, ini kembarannya The Boss, bener gak? Iya bener, ini kembarannya. Bener, sama ya?
sama ya? Pas ini. Soalnya banyak yang salah alamat, katanya yang punya Sudiro pas Bulit. Amin, diaminin aja. Nah, pokoknya amin, diaminin aja ya. Maksudnya si punya kayak Sudiro. Amin. Mas Bulit ini admin kantor, terus bagian administrasi, bisa dibilang aja tangan kanannya bos. Kemana pun pokoknya wes melu. Cuma ini enggak adil. Bos masih tidur, Mas Bulit bangun. Gimana masuk itu, itu masih ada korban itu. Masih ada korban. Perlu dievakuasi. Ya. Nah, ini di set kayak gini karena di pos itu. Buat ngopi. Buat ngopi. Ya, kan dulu pernah ada kopi bukan agam itu kan. Nah. Wih, mantap sih. Mantap tenan iki. Ini ada leg press. Ya. Sandaran petis. Bukan sandaran hati ya. Leg press. Lihat tuh, sandaran hati. Aduh, aduh, awas sedot. Udah mas, udah. Nah ini mau yang silo katanya. Ini Bapak Fika. Iya tuh. Lagi les. Lagi les. Pembersihan ya. Cooling area. Dispenser area. Kalau mau ngopi, ngopi. Oh, ada dispensernya. Nanti sih rencana 32. 32 sip. Lekres, Mas ya? Lekres, nanggal selimut. Mantap. Nah, kali mau lihat nih. Tapiin. Ini bagi tenang sih. Apa Aldila? Aldila. Aldila. Aldila semua. Mantap. Sudah pakainya Aljila semua. Nah ini tim media Mas Lukman, nah, yang bikin di Sudiro Tunggal Jaya official. Nah ini orangnya, tersangka itu. Nah, ini lambang kenyamanan. Sekali ya. Lambang aja bisa bikin nyaman apalagi kamu. Asik. Itu.